tak ada apa pun. So lepas tu bagi dekat member lah, cakap ada, weh kapal gelap gila macam ni. Lepas tu ada dengar orang panggil nama aku. Lepas tu diorang macam, tak ada apa ni. Lepas tu tak tahu siapa, sebab yang first tu diorang kata, weh ada benda lah. Tapi adjust tak kata adjust. Nampak macam langsir, siap pergi kat kapal lagi ukur. Okay okay, daripada sini sampai sini langsir. So ingat langsir lah. Langsir yang daripada business class nak ke ekonomi tu kan. Ha, langsir. Langsir. Lepas tu, tapi waktu tu still tak jelas kan. Dah habis. Dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke satu lagi episod kisah seram dari KLIA. Episod keempat ini agak istimewa kerana kami bawakan kepada anda seorang yang berkhidmat dengan FODOC, Flight Ops Documentation, di mana tugas beliau untuk mengganti segala cat-cat dan segala paperwork dalam kokpit. Tugas beliau merupakan tidak mengenal waktu, shift 24 jam, dan untuk beliau bekerja dalam masa odd hours ataupun masa-masa yang pelik seperti 3 pagi, 4 pagi itu memang sudah tidak asing untuk beliau. Jadi kami bawakan kepada anda Encik Arif. Terima kasih kerana meluangkan masa dengan pihak produksi kami untuk ditemu bual mengenai pengalaman anda. Okey. Ialah bekerja di waktu malam. Okey, Encik Arif boleh perkenalkan Encik Arif punya by data sedikit tentang Encik Arif. Nama saya boleh panggil Adib. Bertugas dekat satu company penerbangan. Under flight operation. Itu je kot. Okay, right. Berapa lama? Lebih kurang jap 5 tahun kot. 5 ke 6 tahun rasanya. Okey, 5 ke 6 tahun eh. So bekerja waktu agak ganjil atau janggal ni 2-3 pagi tu memang biasalah untuk Adib. Selalunya kalau 2-3 pagi tu normal lah, sebab kita buat kerja time kapal transit ataupun kapal dah balik ke base. So dia tidur semalam, malam tu senang sikit lah nak buat kerja. Dari satu kadang-kadang sebab untuk freighter report pukul 2-3 pagi kan. So 2-3 pagi tu time biasa lah, 2-3-4-5 pagi tu. Kerja ada masa shift tu 2 orang, ada masa shift tu seorang lah. Ada tak tentu masa? Tak tentu. Okay. So maknanya sebanyak-banyak kapal dalam kat airport tu, maknanya Adib terpaksa lari sana lari sini lah untuk menyiapkan tugasan Adib tu. Ada kira tengok-tengok waktu, kalau waktu tu sekali kerja tu ada kapal yang dekat satellite, ada kapal yang dekat main terminal building ni, so kena lari-lari lah sebab kita buat semua kan, 73, A350, A330, A380. So semua kita kena kejar. So buka power cleaning ni. Okay. So
bekerja di waktu malam bersorangan, pernah tak terlintas ataupun menghadapi situasi yang pelik yang angker menyeramkan? Kalau boleh, dari perspektif daripada pandangan adik lah, ada tak kisah-kisah itu? Okey, dia waktu biasa kita dengar orang cerita tau. Tapi kita tak pernah macam, tak pernah lagi kan terkena. Kita biasa dengar orang cerita. So macam, ada kan. Lepas tu, ada tak masa-masa yang kita kerja seorang waktu pukul 3-4 pagi tu, kadang-kadang macam rasa macam ada, rasa macam ada nampak bayang ke apa. Tapi benda tu macam, kita just rasa. Tak betul-betul depan muka kan, depan mata kan. So macam tak confirm lagi lah. Tiba ada sekali tu kerja petang. Kira petang sampai malam lah. Daripada shift petang. Pukul 3 sampai waktu tu 3 sampai 2 pagi. Okay. So dalam waktu tu kita buat kerja tu start pada pukul 3 tu sampai pukul 2 pagi tu. Kalau kerja seorang lah kita doa. Jadi banyak lah. So ada sehari tu kerja seorang dan pukul 3 sampai pukul 2 pagi. Dalam waktu tu kita dah keluar pukul 5 macam tu lah untuk buat kapal yang petang tu. So dah settle kapal yang petang tu, ada lagi kapal waktu malam, tengah malam. So untuk kapal yang petang tu kadang-kadang diorang ni masuk lambat delay kan. So dah settle buat kapal yang petang tu. Tengok ada lagi satu kapal yang kita nak kena buat waktu tu. Sebab kapal tu baru arrival. So bila cari kapal tu kat bay, tengok tak jumpa kan. Ingat kapal ni delay kot, tak pun dia tukar bay kan. So tak apa, ada maghrib waktu tu. So dah maghrib, masuk office dulu. Masuk office, check movement, tengok dah arrival lah. Tapi macam alamak, baru masuk kan, nak keluar balik. Baru arrival tak apa. Waktu-waktu COVID ni dia, kalau selalunya kalau kapal dah balik memang dia akan tidur terus lah. Dia tidur layover terus lah, esok baru keluar balik. So kalau kita keluar lambat pun still boleh dapat lagi kapal tu. So dah lepas pada tu, dah lalang sebab kita nak buat kapal tu dengan kapal yang ada di pacar malam dengan arrival dah pukul 9.10. So kita keluar pukul 9.30, lebih kurang macam tu lah. So keluar pukul 9.30 tu, buatlah kapal yang pukul 10, 11, 12 sampai last sekali kita pergi kapal yang arrival yang pukul 7 tadi tu. Kita pergi kapal sebab ada kapal yang dah tidur kan. So kalau kita buat last sekali pun tak apa, dia takkan keluar kalau dia keluar besok pagi. So waktu pergi kapal tu kita just try luck lah, tengok kadang-kadang kalau kita lambat sangat, kadang-kadang kapal tu pintu dah tutup lah, diorang dah seal. So dah seal memang tak nak buat apa-apa lah. So keluar balik tu dalam keluar apa? Keluar balik yang first tu maghrib, lepas maghrib pukul 9.30 tu. Pukul 9.30. Lepas tu dah settle yang kapal malam tu. Kapal yang tu kita pergi pukul 9 lebih dah, pukul 12 waktu tu. So pukul 12 kat kapal tu. So waktu tu macam fikir, ni kapal ni dah diorang dah seal ni pintu ni, memang tak boleh masuk kan. Lepas tu tak apa, naik lah tengok kan. So pergi dekat bay tu, naik kapal tengok pintu terbuka kan. Cuma power memang tak ada lah, gelap lah. Gelap. So kita turun balik, ambil lah barang yang apa yang kita nak kena update, nak kena tukar kan. So sebabkan barang tu banyak dan berat, kita tak boleh nak, lepas tu kerja seorang pula. So tak boleh nak bawa sekali semua di atas sebab dia kena naik tangga kan. So angkat half dulu. So waktu angkat half tu, waktu kita tukar tu, tukar kat cockpit. So belakang ni tempat passenger memang gelap lah. Tengah tukar, tiba ada dengar orang panggil lah. Memang kuat lah dia panggil kan, dia panggil nama. Lepas tu macam fikir macam, member kan, diorang ni panggil waktu nyorok ni. So kita macam ingat macam memang orang lah. So okay takpe lah, waktu kita nak keluar tu rasa macam ada orang lalu. Tapi tak nampak kan. So macam fikir macam, ni diorang ni, dia panggil lepas tu dia menyorok. Tapi tak tahu gelap kan, tak nampak lah. Okay,
Lepas tu turun. Turun balik pada kapal tu. Waktu first naik tu tak bawa phone. Second time tu macam fikir macam, ish, ni dah tengah-tengah malam ni dengan gelap ni kan. Kita tak tahu kan apa jadi, dah lah seorang. Kalau apa jadi, siapa pun tak tahu. So turun tu ambil lagi yang half lah, iPad apa semua, buku yang kita kena update kan. So waktu turun tu ambil phone, ambil barang tu bawa naik atas. Lepas tu waktu naik atas tu iPad dekat kokpit. Tapi macam alternate punya buku, alternate airport punya buku. Okay. Dia dekat apa ni, business class punya cabin. Okay. Okay. So kita kena masuk juga dekat tempat passenger ni. So dah letak bag kat situ, tukar buku, nak tukar iPad tu, pergi kat kokpit. Lepas tu waktu nak keluar, waktu nak pusing sebelum nak, kita nak turn lah, kita nak pusing nak ambil bag yang dekat tempat passenger kan. Waktu pusing tu, ada yang dia panggil. Tapi memang tak nampak orang. Maknanya suara tu daripada bahagian kabin. Daripada bahagian kabin. Tapi memang tak nampak orang. Lepas tu macam, ish. Suara lelaki. Garau ke macam mana ke? Tak. Suara lelaki biasa tapi kuat. So tu lah kita expect macam member ni. Diorang panggil waktu dia orang nyuruk. So kadang malam kan engineer ada buat SOC kan. Ada. Sebab member buat kita macam terfikir member ni diorang ni biasa lah buat macam tu kan. Tengah malam lah. Member tu dalam kabin yang gelap. Diorang prank awak. Waktu sebelum ni lah. Sebelum ni lah. Tu yang kita rasa macam ada orang kan ni. Okay. Sebab ya sebelum ni pun diorang ada buat macam tu juga. Waktu buat gelap macam tu. Sebab ya buat malam siapa ada. Diorang pun sahaja lah kacau kan. LAE. Geng-geng engineering lah. Lepas tu tu yang kita expect macam, wih, ini diorang ni nyorok ni. Lepas tu fikir macam, wih, lama lah kan, tak ada lah keluar, tak nampak orang apa kan. So waktu sebelum nak tarik bag yang kita bawa barang tu keluar, waktu tu dah terfikir lah, nak tak gambar ke tak? So tak, so macam fikir macam, ini kalau tak gambar tiba-tiba ada kat depan lah kan. Lepas tu tak apalah, tekan terus turun. So kita tak ada macam tengok ke fokus tu, tak ada apa lah. Sebab kita just nak ambil, nak apa sebenarnya. Gambar tu nampak bag tu dekat depan. Dekat depan tu. Ambil bag tu. Tu yang tekan, kita tarik bag tu terus turun lah. Tu ada dekat situ. Sebab waktu nak pergi ambil bag tu macam, alamak, bag ni jauh pula pada kokpit. Waktu tu tak rasa. Tu yang kita expect, dia diorang ni panggil ni. Sebab kita still tak rasa apa-apa sebab benda tu. Kita just dengar tapi tak nampak. So macam, kita tanya-tanya juga lah. Okay lah, takpe lah. Dah turun tu. Lepas tu macam fikir macam, ish, siapa lah sebenarnya? So pusing satu round. Pusing MTB satu round. Pusing MTB satu round, pergi kat bay tu balik. Tapi tak ada turun lah. Pergi kat bay tu balik, tengok ada tak siapa-siapa turun pada kapal. Kalau ada siapa-siapa turun pada kapal, dia lah tu yang panggil tadi. Lepas tu pusing mantap, ish, tak ada orang pun, gelap ke. Security pun tak ada masa tu? Tak ada. Seorang tak ada, sunyi memang sunyi lah. Bila kapal memang terbuka. Lepas tu, ish, tengok. Tapi tu lah, tu yang pelik tu. Sebab biasanya kalau waktu-waktu macam tu, diorang dah tutup lah, dah seal lah kalau tak ada orang buat kerja. Lepas tu tu, tak ada orang. Balik lah. Balik. So dah balik office tu, settlekan report apa semua kan. Tapi tak ada tengok gambar tu pun lah. Sebab tak ada pun terfikir. Sebab kita just tangkap macam tu je. So macam tak ada rasa macam nak tahu sangat tengok balik gambar, tak ada lah. Waktu tu belum lagi buat report kerja dan hantar report kerja apa semua. Dah update semua EFB yang nak kena hantar esok. Dah habis tu
ada suara yang sama yang dekat dalam kapal yang panggil tu dekat office. Oh, yeah. Yang itu memang jelas. Itu memang jelas, memang betul-betul dengar. Tu eh. Lepas tu biasanya dekat tepi kat office kan ada tingkap kan. Kan tingkap tu kadang-kadang buka kan. Terbuka selalunya selalu ah dia orang akan panggil dekat tingkap oh. So eh siapa panggil kan? Pergi tingkap tu. Pergi tingkap tu, ingat tingkap tu terbuka, rupa tingkap tu tutup. Okey. So macam eh tingkap tutup ah. Tak masa tu dekat office awak seorang. Ah seorang. Kira selepas balik dari kapal lah. Waktu tu dah Pukul satu lah. Ha, waktu tu habis dari kapal kan, pukul satu lah. Lepas tu eh tingkap. Sebab selalunya kalau tingkap tu buka biasa, memang biasa lah, dia panggil kat situ tu benda biasa lah. Tu eh tingkap tutup. Lepas tu ah takpe lah, ingat. Lepas tu ingat balik suara tu macam suara Din tau, Din security. Okay. Ah, Din tu. So kadang-kadang Din kadang-kadang dia pusing kan, dia check motor lah benda kan. Ah. So Din ni, okay takpe lah. Dah siap-siap report tu. Tengok lah saja macam ish. Betul lah Din kan dengan tingkap tutup ke. Pergi kat mesin motor state tutup. Pergi kat PC tutup kan. Sebab ya bunyi kat mesin je. Bunyi kat PC je. Sebab buka YouTube tak tutup kan. Tutup. Eh takde. Okay takpe lah. Balik lah. Balik. Tengok kat depan. Tengok bukan Din. Tengok kat Din. Siapa waktu tu malam tu? Syukur rasa. Bukan Din. Lepas tu balik lah. Balik lah. Lepas tu macam terfikir kan. Wish. Siapa lah? So rasa macam kat kapal orang, dekat ofis pun orang. Tapi kita tak nampak kan. So kita rasa macam siapa sebenarnya? Dah balik tu. Tengok balik gambar. Tak ada apa lah. Gambar gelap macam tu ke tu. Eh, tak ada apa. Tak ada. Sebab tengok macam tak ada apa pun. So lepas tu bagi dekat member lah. Cakap ada. Weh, kapal gelap gila macam ni. Lepas tu ada dengar orang panggil nama aku. Lepas tu diorang macam tak ada apa ni. Lepas tu tak tahu siapa. Sebab yang first tu diorang kata ada benda lah. Tapi adjust tak kata adjust. Nampak macam langsing ni. Siap pergi kat kapal lagi rukuh. Okey. Daripada sini sampai sini. Langsing. So ingat langsing lah. Langsing yang daripada business class nak ke ekonomi tu kan. Langsing. Langsing. Lepas tu tapi waktu tu still tak jelas kan. Dah habis. Lepas tu macam mana tiba-tiba? Tak macam mana? Dah lepas pada tu. Dah lepas yang diorang tunjuk. Lepas tu tengok macam ah langsir. Lepas tu diorang kata bukan langsir. Tu yang pergi kat kapal tu. Kat kapal hukum. Langsir. Okay. Mungkin cerita okay. Adib sampai target tu. Lepas tu paginya. Ah, yang dah lepas tu baru yang diorang cakap. Aku semua tahu betul-betul. Zani Z tunjuk gambar tu dekat Najib Odil dengan saya lah. Ah. Lepas. Adjust contrast dengan brightness. So saya sendiri yang adjust contrast dengan brightness tu yang nampak apa lembaga dalam di sebalik kegelapan tu. Ah, tu aku kita ingat tu macam langsir. Adik sendiri tak tengok kan gambar tu. Maknanya selepas saya adjust tu baru ada. Ah, selepas tu baru ada bagi kan. Tu tengok. Ni langsir. Tu nampak bunyi macam langsir kan. Yang first tu sebab tak jelas lah. Yang second time tu lah, dia macam dah jelas sikit lah. Jadi Adib tengok gambar tu apa komen Adib? Perasaan. Waktu lepas yang diorang adjust tu kan. Diorang adjust lepas tu diorang tunjuk balik kan. Lepas tu kat lah macam ingat kan diorang pergi edit bubur situ tau. Tu kan, eh bukan ni gambar aku dia jelas lah. Sebab yang gambar first kan dia macam mana dia tak pecah. Gambar first kan tak pecah. Dia cakap, bukan gambar aku, gambar aku dah pecah macam ni. Lepas tu dia kata, gambar tadi lah. Dia cakap, apa tak sama? Lepas tu dia kata, ya ni dah brightness kan. Dia cakap, ya macam edit ni. Dah gambar pecah, pasal ada gambar tu. Edit ni, dia kata, bukan lah. Kau tengok eh. Kita ambil gambar yang ori lah. Ori. Lepas tu teradjust ke? Teradjust, ada benda tu memang ada. Tapi tak jelas yang macam tu lah. Sebab tu kita adjust sendiri kan. So memang ada, weh memang ada lah, sama bentuk. Okay, jadi masa kat dalam tu, masa dipanggil di atau nama diseru tu kan, macam setengah orang, dia akan merasa meremang atau merasa telinga panas. Bermakna ada keadaan entiti dekat tempat kawasan tu. Masa tu ada terasa tak?
waktu yang first yang dia panggil tu, waktu tu memang tak ada rasa apa, sebab dalam fikiran kita macam rasa macam member. Cuma kalau waktu tu tak terfikir macam ni bukan member ah, iaitu mungkin kita naik lah. Tapi sebab kau fikir member ni, so tak ada rasa apa. Second time dia macam wish betul lu orang kan, tak keluar-keluar pun lama tu dia menyuruk. Ya lah orang macam menyuruk tak keluar-keluar. Tu waktu tu fikir macam ish, yang sebabkan macam ya ke tak kan, dia pusing lagi sekali tu. Pusing lagi bila sekali sebab nak tengok kalau ada turun dia tu. Ini tak ada apa turun pun. Tambom lem, nak impom macam amnem. Tom, tolonglah datang kampung saya. Kampung saya diserang pomcom. Mana maunya polis tu nak percaya. Kompom. Tengok baju tu. Dia ada macam polis. Ada airport polis. Awal nak jangan banyak potong. Mana nak jadi banyaknya. Mana awal. Apamlah orang kampung pisang cangkam ni. Makin terum. Tak faham langsung. Tak faham mamkum.